Cerita sebelumnya di kontrakan rempong. Tapi iya juga Siti memang. Kalian pun bukan nenangin aku malah ngomporin. Pulanglah aku. Ah. Kok baper kau Isaya? Baper. Bucin. Ini mau dibonceng sama apa? Maksudnya biar gak jalan kaki, Abah. Ini so cantik loh Wawa ini. Mukanya putih, giginya kuning. Fashion kan, terus atas lain aku beli emas, bukan sombong aku lo ya. Mana ada, kau kan. Aku dengar-dengar suara menggibah, seketika jiwa-jiwa menggibahku ini meronta-ronta gitu. Hei Bondona, pandai-pandai kali mulut kamu bilang kayak gitu sama aku kok ya. Kapan aku bilang, kesal kapan? Emang pantas kau dikeroyok, kau pulaan makan hak orang lain. Iya Bu, soalnya saya baru dipindahkan kerja di daerah sini, jadi saya nyari kos-kosan daerah sini Bu. Ibu, kira-kira... Mbak Yuning, kenapa? Kok alatannya nggak denger? Kita tolong dengan ikhlas supaya jadi amalan kita di akhirat nanti, Kak. Gini dong ibu-ibu kalau dipanggil itu langsung datang. Kerjaan rumah dikesampingkan. Kerumut, kerumut, kerumut. Iya, gitu. Dari mana, Rit? Jangan kau sama aku. Jahat kali kau sama aku ya, kau gak nyaka kau sama kau. Memang aku gorila betina. Sama siapa aja kau doyan. Apanya si Rita ini? Makin kayak ada gila-gilanya aku tengok. Ih, ke warung si Tati lah aku gak enak kali badanku. Teringatnya Lati, apa yang ditengok dari si Roma itu ya kan? Ganteng kurasa. Ih, enggak lah. Aku enggak ada dikit-dikit pun suruh-suruhnya aku sama si Roma itu. Ya orang itu kan beda-beda tipenya. Ih, kalau aku enggak. Ning. Kak, pelan-pelan Kak, duduk. Ti, aku malam insapmu satu, Ti. Sehat kan kau kamu? Jangan kau pikirkanlah itu, Kak, masalah-masalah itu. Iya, Ti, enggak kok. Aduh sinumu. Yang semangat lah kok kamu. Jangan lemas-lemas kayak gini. Kalau kira-kira butuh cerita, cerita aja sama kami enggak apa-apa loh, Kak. Kok tumben dua hewan ini sok pengertian sama aku. Kamu teringatnya semalam si Roma sama Kakak kemana? Keluar kemarin sebentar, ada urusan kami. Oh, ada urusan. Oh iya, kan pucat loh kamu, Kak. Muka lemes sekali. Kenapa kok, Kak? Udahlah nanti aku cerita. Kau buatkan dulu misop muti, gak enak kali badanku. Oh iya, macam orang ngidam kok ya, Kak. Pedas ini, Mo. Gak usah, Ti. Cabenya aku aja yang buat. Ti, sekalian sate lah aku, Ti. Iya, bentar. Ini nami semua. Ning, ambilkan cabenya itu, Ning. Sate. Suka mau pedas dia itu. Ini, Kak. Kok tumben kok suka pedas, Kakmu? Nggak tahu aku. Kayak bawaan badanku ini, loh. Bawaan badan apa bawaan badan, Kak? Bawaan badan, pengen makan yang pedas-pedas aku. Masa sih, Kak? Mm-mm. Ini, nana satemu. Makin lama makin sikit mimu ya, Ti. Bu Kepinya tuh kok kayak nggak pernah nampak lagi ya, dia? Manalah kami tahu. Iya kan, Ti? Ngapain Kak Momo sama orang itu? Ngomongin apa orang itu? Tapi nggak tahu kenapa lah bawaan badanku ini pengen makan misau. Padahal aku masa enak loh, Ti. Nggak tahu entah kenapa. Udah kayak ngidam aku rasaku. Iya, aku dulu kayak gitu juga, Kak Mo. Waktu aku ambil si kestel itu ngidam pun kayak gitu bawaan badan aku. Pengen ini, pengen itu. Biasanya itu, Kak. Tapi dulu aku waktu ngidam si Bobo gak kayak gini ya badanku, bawaannya. Tapi mungkin karena kayak gak enak aja badanku ini kali ya. Gak mungkin. Gak mungkin kayak Bobo hamil. Aku gak percaya. Aku gak percaya kalau Bobo hamil. Ke tempat Rita lah aku. Betul rupanya kata Rita. Gak nyangka aku. Kamu jahat. Ya Allah, gak jangka aku dengan si bubu ini lah. Ya Allah, Baba Boy. Gak nyangka aku dengan si bubu itu lah, Baba Boy. Tolong aku, Baba Boy. Rita! Rita, Rita. Ada apa lagi, Kak? Ini kamu gak mau denger cerita aku.
Gimana tadi ceritanya, Rit? Bang Roma, Kak. Ceritalah yang betul kau, Rita. Bang Roma, Kak. Bukar cairan dia. Gak mungkin, Rita. Gak mungkin. Kalau cuma air liur tukarannya gak apa-apa, Kak. Ini air yang lain. Sampai hamil si Bumbu. Yang betul kau, Rita. Ku tengok tadi kamu muntah-muntah, Kak. Dia juga tadi ngidem isapnya si Tati. Kenapa ini itu menangis-nangis? Udah meninggal si Rita ini? Heh, kenapa kalian? Bang Roma, Wak. Bang Roma. Apanya kamu? Kamu mau yang hamil, bukan yayu jamu. Si Bu hamil sama siapa? Dia kan janda. Dia hamil sama Bang Roma. Gua tahu dari mana. Kita yang ngomong, Wak. Orang gila, kok dilangin? Aku juga dengar tadi dari rumah. Dia hidup bisa ke tadi. Ini, anak siapanya tuh yang nangis-nangis? Kuat kali suaranya. Tapi kayak suara-suaranya di rumah si Ritanya itu. Apa iya, Kakmu? Tapi kayaknya sih iya, Kak. Kayak dari rumah si Rita, Kak, suaranya. Alah, salah dengar kalian itu. Ayo kita tengok, yuk. Tapi kayaknya iya, Kak. Ayo, ayo, Kak, kesana, Kak. Ti, aku utang dulu ya, Ti, catat. Iya, yeah. Aku catat juga, Ti. Iya, iya, iya. Yang kenapanya kalian tiga ini nangis-nangis? Udahlah, Bopo. Jangan bersihkan tidak lagi, kamu. Benar. Kok aku pulang? Betul kan kau hamil, Kak? Dan dari tak kau hamil. Hah? Maksudnya? Enggak ada benar-benar aja lah kamu, Mak. Aku tak tahu, Pak Bondi. Iya ya, Kak Mu, katanya kok hamil. Hamil sama siapa? Mau ya kamu repot bodoh. Udah dia apa-apa kok aja mesti koma. Lalu di mas matamu udah dia apa-apa. Bila kalian ya, siapa yang bilang aku hamil? Si Rita, Kak, dia yang kasih tahu kalau kau tuh hamil. Aku juga dengar kau tidak bisa pietati. Jadi kalau muntah-muntah itu hamil? Salah kalian ku tengok ya. Iya juga ya, I. Tapi semalam kau pergi sama si Roma. Pasti kau sudah mimpi kau kan, Kakmu. Iya, Kakmu. Jujur aja lah kok, Kakmu. Gak apa-apa walaupun menyakitkan, Kak. Kau lagi apa yang mau kujujurkan? Sarap kau orang. Gak ada yang gak ada. Ya Allah. Jahat kali dia, ya Allah. Cabutlah nyawanya, ya Allah. Gila kalian bertiga lama-lama ya. Kayak gini lah kalian kebanyakan berkawan sama orang gila kayak si Rita ini. Ya aku enggak ya, Kak Mu, kain aja kau. Halah, sama aja nya kalian. Teringatnya kau hamil enggaknya ini? Mana ada aku hamil? Tapi katanya kau ngidam. Ngidam rupanya harus hamil. Aku muntah-muntah enggak enak badanku masuk angin. Makanya aku ngidam isop si Tati. Halah, tanya itu dia. Oh, asam lambungmu kumat, Kak. Pantes kau tadi muntah-muntah. Bukan aku pikir kau hamil. Kau kayak mana katanya? Kalau dia hamil, gak jelas juga kau ngomong. Udah salah-salah, kamu mau gak jadi hamil. Udah, pikir. Pikir, aku mau nyuci rumah dulu. Pikir, salah. Yang Koko, itu jangan di depan rumah orang, Dek. Jangan di pintu. Cerita itu ya. Bilang si Mumu hamil. Berisik. Kalau air liur itu kan air liur, kan? Ini air yang... Apa?
Oh, asam lambungmu kumat, Kak. Aku disantau dulu. Ya Allah, gak nyangka aku dewasa.